yang kisahnya telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan dari para malaikat terhadap keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tersebut bukanlah sujud ibadah sebagaimana yang kita kenal, tetapi sujud tahiyah, sujud penghormatan, yang itu tentu tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Namun di dalam syariat sebelum kita, hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana sujudnya saudara-saudara Nabi Nuh kepada kedua orang tuanya ketika mereka datang ke Mesir. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ibnu Abbas mengatakan kanatis sujud li Adam wa ta'ah lillahi taala. Sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam itu sebagai bentuk kehormatan, penghormatan. Adapun ketaatannya tetap hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat seketika itu pun dengan segera mereka melakukannya, dengan tanpa mereka bertanya, dengan tanpa mereka istifsar atau bertanya tentang sebab dan mengapa mereka harus sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu, fasajada, sini ada fa yang menunjukkan bahwa para malaikat saat itu dengan begitu segera mereka melakukan sujud. Kecuali iblis, dia enggan dan sombong sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu atau perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sad ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin." Ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka tatkala aku telah menyempurnakan ciptaannya dan aku telah tiupkan ruh kepadanya, maka seketika itu pula para malaikat itu langsung sujud. Fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat seketika itu pula sujud secara menyeluruh. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Hal itu pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seketika itu pula mereka langsung sujud, kecuali iblis, dia enggan dan sombong dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Siapa sebenarnya iblis? Apakah iblis itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin? Karena sebagian dari orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan syubhat, mereka mengatakan bahwasannya iblis itu dari kalangan malaikat. Padahal ayatnya sangat jelas di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50.
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan saat itu bahwa iblis itu dari kalangan jin. Hanya saja iblis saat itu diperintahkan pula untuk sujud, karena mereka sebelum diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga tinggal di dalam surga bersama dengan para malaikat, bersama dengan Nabi Adam alaihi salam. Karena iblis berada di tengah-tengah mereka, maka iblis pun kemudian mendapatkan perintah tersebut. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, ya, dan di sini disebutkan para malaikat karena mereka yang mayoritas. Iblis ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kana iblis ma'al malaikati bi suratihi wa laysa minhum bi madatihi wa aslihi. Iblis dahulu bersama dengan para malaikat dan dengan bentuk mereka. Hanya sanya bahan penciptaan iblis tidak sama dengan bahan penciptaan para malaikat, karena malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan iblis diciptakan dari api sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qasimi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan iblis enggan untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Sebab karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena ia menduga bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam bukan karena dia, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tokoh jaringan Islam liberal, ia mengatakan ini menunjukkan bahwa iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Karena diperintahkan untuk sujud oleh Allah kepada Adam, dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwa dia adalah tahu, atau karena dia tahu bahwa kalau sujud kepada selain Allah itu hukumnya syirik, katanya gitu. Padahal yang memerintahkannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab utamanya sesungguhnya adalah karena hasad, karena kedengkian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di langit adalah penyakit hasad. Dan dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini juga penyakit hasad. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis dengki, hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Qabil membunuh saudaranya Habil? Karena kedengkiannya terhadap saudaranya. Ini bahayanya hasad ini. Ya, hasad ini sangat bahaya. Dia adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis tentang sebab mengapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan diucapkan oleh iblis, namun Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk melakukan sujud tatkala aku memerintahkan kepadamu untuk melakukannya? Kemudian iblis saat itu mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakan dia dari tanah liat. Di sini iblis melihat kepada ras, kepada unsur, kepada sebab dari apa dia diciptakan. Iblis tidak melihat kepada siapa yang memerintahkannya, tetapi iblis dia lihat pada unsuriyah, pada ras dari apa dia diciptakan. Menurut iblis bahwa api itu lebih bagus, lebih baik daripada tanah. Padahal senyatanya bahwasannya tanah itu lebih baik daripada api, karena tanah itu adalah tempat kehidupan, tempat munculnya sumber-sumber kehidupan. Adapun api, dia membakar, dia menghancurkan. Ya, tetapi iblis dia berijtihad dengan pendapat individunya,
dengan mengabaikan nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kemudian iblis karena atas dasar itu dia kemudian enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi tatkala iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan perintahnya hanya sujud satu kali? Iblis kemudian karena kesombongannya tersebut tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir iblis dari surga dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semula dia tinggal di Malakutul A'la bersama dengan para malaikat di dalam surga. Maka kemudian iblis direndahkan dan diusir, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah kemudian berfirman, kalau begitu maka segeralah engkau keluar dari surga, tidak elok dan tidak layak bagimu untuk melakukan kesombongan di dalam surga. Fakhruj, maka keluarlah engkau dari surga, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau itu makhluk yang sangat kecil, makhluk yang sangat hina. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah kaidah. Apabila seseorang itu dia merendahkan dirinya karena Allah, maka dirinya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, setiap orang yang angkuh dan sombong pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara 'ala Allah, dan barang siapa yang sombong atas Allah, wada'ahu, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dia tidak mau. Perintahnya pun hanya satu kali, dia menolak. Dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud bukan kepada Adam tapi kepada Allah, lalu kemudian dia enggan untuk melakukan sujud, dan dia langgar hal itu bukan hanya satu kali, dia langgar berapa kali? Dalam satu hari kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah berapa kali? Berapa? 5 kali itu sholatnya. Ya, 17 rokaat dibagi, ya, dikali 2, berarti 34 kali kita minimal untuk melakukan sujud kepada Allah dalam satu harinya. Ya, kalau seandainya saja iblis tidak mau sujud hanya satu kali dan sujudnya pun kepada Nabi Adam, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan mereka yang enggan untuk sujud kepada Allah dan bukan hanya satu kali pelanggaran atau penolakan yang ia lakukan, tetapi sebanyak sholat yang ia tinggalkan? Bukankah mereka lebih berhak untuk mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Azza wa Jal? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian iblis memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan waktu kepada dirinya sampai hari kiamat, agar supaya dia dapat menggoda anak cucu Adam, agar dia tidak dimatikan kecuali pada hari kiamat kelak. Maka sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala,
dan kehendaknya, Allah kemudian mengkabulkan permintaan iblis ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai ayat 15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Rabbku, berikanlah aku tangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah kemudian menjawab, ya, kamu akan diberikan tangguhan waktu sampai hari kebangkitan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kemudian iblis tahu bahwa dia diberikan tangguhan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian, maka iblis kemudian menampakkan permusuhannya dan kedengkiannya kepada Nabi Adam dan kepada anak cucunya. Dia berusaha seoptimal mungkin untuk menyesatkan dan memalingkan manusia dari ajaran yang lurus. Sehingga kemudian iblis berkata saat itu, Fabima agwaitani la'aq'udanna lahum siratokal mustaqim. Karena engkau telah memponisku dan menyatakanku aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku niscaya akan berusaha seoptimal mungkin untuk memalingkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka niscaya aku akan menghiasi bagi mereka di muka bumi, akan menghiasi berbagai macam kemaksiatan sehingga akan tampak indah dan elok menurut pandangan manusia, akan aku palingkan seluruh manusia, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kemudian iblis setelah ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka dia berusaha untuk memalingkan Nabi Adam alaihi salam bersama dengan anak keturunannya sampai hari kiamat. Langkah pertama yang dilakukan oleh iblis adalah bagaimana supaya membuat Adam alaihi salam tidak abadi tinggal di dalam surga. Maka ketika iblis terusir dari surga karena ia enggan untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam, dan Allah kemudian mengizinkan Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa untuk tinggal di dalam surga, menikmati dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Allah perbolehkan untuk mengkonsumsi dan menikmati seluruh apa yang ada di dalam surga, kecuali hanya satu pohon yang Allah Subhanahu wa taala cegah kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tidak diperbolehkan, bukan hanya mengkonsumsinya, bahkan mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di dalam surga. Faqula min haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua apa saja yang ada di dalam surga itu. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Namun kalian berdua jangan pernah mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Karena jikalau engkau lakukan, engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya Hawa bukan hanya untuk memakan sesuatu dari pohon itu, bahkan Allah melarang untuk mendekatinya. Dan ini lebih tegas. Ya, bernaung di bawah pohon itu pun sudah tidak boleh gitu. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Yang dilakukan oleh iblis ini mengisyaratkan juga kata
Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsirnya, tafsir Al-Manar, beliau mengatakan larangan untuk dekat kepada pohon yang dilarang itu mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak boleh mendekati sesuatu yang haram. Mendekati yang syubhat saja sudah tidak boleh gitu. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang apabila dia bermain di kawasan yang syubhat, yang syubhat itu adalah sangat tipis perbedaannya dengan yang diharamkan, dia batas. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seseorang yang menggembala dekat dengan kawasan terlarang. Maka gembalaannya mestilah sekali dua kali dia nyelonong, ya, nyebrang pagar dan mengambil sesuatu dari yang tidak boleh dia makan. Oleh sebab itu di dalam menyikapi sesuatu yang diharamkan, kita harus meletakkan ada benteng pemisah. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Apa pengertian takwa? Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Hendaklah kamu menjadikan benteng pemisah antara kamu dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Adam tidak hanya dilarang untuk makan, tetapi dilarang untuk mendekat. Ini mengisyaratkan kata para ulama tafsir akan pentingnya kita memiliki sifat wara' dan tidak bermain dalam ranah sesuatu yang menjadi syubhat bagi kita sekalian. Ketika iblis melihat Nabi Adam bersenang-senang bersama dengan istrinya di dalam surga, iblis ini kedengkiannya dan sifat hasadnya semakin menjadi-jadi. Ya, orang yang dengki seperti itu, semakin melihat orang lain ada di atas kenikmatan, semakin dia tersiksa. Bukannya dia meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kenikmatan serupa bagi dirinya, tetapi justru dia semakin makan hati. Ini yang terjadi pada iblis. Iblis saat itu kemudian kedengkiannya semakin bergejolak. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka mulailah iblis memberikan bisikan kepada Nabi Adam dan Hawa agar terbukalah, ya, pakaiannya, terbukalah auratnya, ya, terbukalah pakaiannya yang menutupi aurat keduanya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Para ulama menyebutkan oleh sebab itu langkah pertama yang dilakukan oleh para pengikut iblis sampai akhir zaman itu bagaimana berusaha untuk melepaskan pakaian kaum muslim. Sebab oleh sebab itu kita lihat berbagai macam propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini, bagaimana supaya kaum muslimah khususnya membuka aurat, agar membuka jilbab, membuka aurat. Karena orang kalau sudah terbiasa membuka aurat, rasa malunya hilang. Kalau rasa malu seseorang itu sudah hilang, maka apapun yang dilakukannya dia tidak menjadi peduli lagi baginya. Tidak ada lagi kepedulian untuk melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Jikalau kamu tidak memiliki lagi rasa malu, lakukan saja apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Orang sudah tidak memiliki rasa malu, sudah hilang lagi akal sehatnya. Tidak memiliki rasa malu. Ya, kita lihat orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu melakukan pelanggaran yang jelas-jelas pelanggarannya diketahui oleh semua orang, dia tidak peduli lagi untuk dia lakukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh syaitan.
berusaha, langkah pertama adalah membuka aurat Nabi Adam dan istrinya agar hilang rasa malu dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian iblis berkata, membisikkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis ini siapa? Apa perbedaan antara iblis, jin dengan syaitan? Iblis ini adalah asyaitanul akbar. Ya, iblis ini adalah setan terbesar. Nenek moyangnya syaitan adalah iblis. Sementara jin itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang jahat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dan iblis pun diciptakan dari api. Yang menjadi pembangkang dari kalangan jin dia namakan dengan syaitan. Ya, yang menjadi pembangkang dari kalangan jin dinamakan dengan syaitan. Iblis berkata saat itu kepada Adam dan Hawa, "Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah?" Apa yang menjadi penyebab Allah melarang kalian untuk mendekati pohon ini dan mengkonsumsi sesuatu dari pohon ini, illa antakuna malakain, kecuali karena jikalau kalian mengkonsumsi dari pohon ini, kalian akan menjadi dua malaikat, aw takuna minal khalidin, atau karena kalian akan kekal dan abadi di dalam surga ini. Maka dinamakanlah kemudian pohon itu masyhur di kalangan manusia saat ini, dinamakan dengan pohon khuldi. Pohon khuldi yang artinya pohon keabadian. Padahal penamaan itu adalah penamaan dari iblis. Ala adullukum ala syajaratil khuldi. Apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian kepada pohon keabadian? Ini penamaan dari iblis. Yang sesungguhnya dia bukan syajaratul khuldi, semestinya syajaratul khuruj, pohon keluar, pohon pengusiran. Karena kapan kita makan, kita akan terusir. Tetapi tadi bahwa iblis di dalam surat Al-Hijr ayat 39 telah bersumpah bahwa dia akan menghiasi perbuatan buruk menjadi baik. Maka selalu kemudian berbagai macam kemaksiatan dihiasi oleh iblis, dan diantaranya adalah dengan memperindah berbagai macam label dan nama bagi kemaksiatan itu. Coba sekarang, semua pelacur, wanita pelacur dinamakan wanita penghibur. Penghibur, bayangkan, menghibur orang itu berpahala. Ya, kurang apa indahnya? Agak kasar sedikit, WTS, wanita tunasusila. Tapi tempo hari sempat dinamakan dengan wanita harapan. Harapan masuk neraka. Ya, perjudian sekarang ini tidak lagi dinamakan judi, tapi dinamakan lotre, dinamakan dengan undian, bahkan ya dinamakan dengan sumbangan. Ya, dulu ada SDSB di era Orde Baru, sumbangan SD, dana bakti sosial. Sumbangan dana sosial berhadiah. Sebelumnya porkas.
apa forecast singkatannya? Bahasa Inggris yang Indonesia kan? Ramalan, ya forecast, putar otak, rencana kaya akhirnya sinting, itu forecast. Ya, putar otak, rencana kaya akhirnya sinting. Ingat di tahun 80-an, mungkin di tahun 89 apa 88, tukang-tukang beca itu kerjaannya sambil nunggu penumpang, ya, ngisi kupon itu, duduk di mana-mana, ada posko-poskonya. Bayangkan sampai judi dinamakan sumbangan, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian iblis membisikkan kepada Nabi Adam, dan bukan hanya membisikkan, iblis bahkan bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Luar biasa. Iblis kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah. Mau menggoda Nabi Adam, bersumpah dengan menyebut nama Allah, wa qasamahuma inni, sumpah kemudian ditegaskan dengan taukid, sesungguhnya aku, inni lakuma laminan nasihin, dengan sumpah diikuti dengan sungguh, disungguh diiringi lagi dengan taukid. Jadi ada dua taukid di situ. Demi Allah, sesungguhnya aku sungguh tulus benar-benar memberikan nasihat kepadamu. Nabi Adam alaihi salam saat itu disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Adam menduga bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersumpah dengan menyebut nama Allah sedangkan dia berdusta. Oleh sebab itu, mengapa Nabi Adam alaihissalam sampai mau mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis kepadanya? Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan, karena Nabi Adam saat itu menduga bahwa rasa-rasanya tidak mungkin ada makhluk yang bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian dia berdusta. Tapi kemudian ini dilakukan oleh iblis, dan lalu kemudian diikuti pula oleh anak cucu Adam alaihissalam yang mengikuti jejak langkah iblis, sehingga saat ini sumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang murah, hanya sekedar formalitas saja. Ya, jaksa sudah disumpah dengan menyebut nama Allah, masih menuntut penista agama hanya 1 tahun dengan 2 tahun percobaan. Ini bebas artinya si Ahok ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Adam alaihi salam tertipu dengan apa yang dikatakan oleh iblis setelah iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah dan dia menyatakan ketulusannya di dalam memberikan nasihat kepada iblis, kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Adam terjerumus ke dalam dosa, mengkonsumsi sesuatu dari pohon itu. Tidak disebutkan dia makan buahnya atau makan apanya, tidak disebutkan, karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan fa'akala minha, Nabi Adam memakan sesuatu dari pohon itu, bisa buahnya, bisa daunnya, bisa batangnya, wallahu ta'ala ala. Fadallahuma bighurur, lalu kemudian iblis mulai merayunya. Falamma dhaqas syajarah, maka tatkala keduanya merasakan sesuatu. Kata-kata dhaqo ini menunjukkan bahwa Nabi Adam hanya mengkonsumsi sedikit saja. Ketika Nabi Adam baru menyicipi, Adam dan Hawa baru menyicipi sesuatu dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka aurat keduanya tersingkap, terbuka. Watafiqa yakhsifani alaihima miwarakil jannah. Namun subhanallah,
rasa malu yang dimiliki oleh Nabi Adam dan istrinya begitu cepat bangkit, begitu terbuka auratnya, maka seketika itu pula kemudian Nabi Adam berusaha untuk mengambil sesuatu dari dedaunan yang ada di dalam surga. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam, beliau tidak menduga sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya itu akan mengakibatkan satu kemurkaan yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita yang sangat soleh, tidak tercatat di dalam Al-Quran atau Sunnah ada dosa lain yang dilakukan oleh ayahanda Adam alaihissalam selain daripada dosa ini. Padahal usia beliau alaihissalam berapa tahun? 960 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu, tidak tercatat beliau memiliki dosa lain selain dari dosa memakan sesuatu atau mencicipi sesuatu dari pohon yang terlarang itu. Sekarang berapa tahun usia kita dan berapa dosa yang sudah kita lakukan? Kita tidak bisa menghitungnya. Kita bisa menghitung kebaikan kita bukan karena banyaknya kebaikan kita, tetapi karena jauh lebih sedikitnya kebaikan kita dibandingkan dengan kesalahan kita. Para nabi dan rasul, orang-orang pilihan Allah yang saleh, kesalahan mereka memang tampak jelas bagi kita bukan karena banyaknya kesalahan yang mereka lakukan, tetapi karena bersihnya jiwa mereka, sehingga setetes apapun kesalahan yang mereka lakukan akan tampak sangat jelas. Ibaratnya kita menggunakan pakaian yang putih, satu titik noda saja yang ada pada pakaian kita itu akan tampak sangat jelas. Demikianlah jiwa para nabi dan rasul. Karena kebersihan jiwa mereka, maka kesalahan sedikit apapun yang mereka lakukan akan tampak di hadapan kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di saat keduanya menyadari akan kesalahannya, langsung mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadahuma rabbuhuma, lalu seketika itu pula langsung Allah menegur keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin, dan bukankah sudah aku katakan kepada kalian berdua bahwa syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga kemudian setelah Nabi Adam mendapatkan teguran yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan celaan darinya, maka seketika itu pula Nabi Adam alaihissalam langsung bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan ini adalah sifat orang yang beriman. Idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka melakukan sebuah perbuatan keji, dzakarullah, tanpa pakai lama, seketika itu pula mereka langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan Adam alaihissalam, langsung seketika itu pula beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam alaihissalam seketika itu langsung mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka niscaya kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerima taubat Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim.
Allah menerima taubat Nabi Adam, tetapi tidak berarti kemudian Nabi Adam alaihi salam dengan taubat yang Allah terima tersebut bebas dari hukuman Allah. Nabi Adam tetap kemudian diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga untuk tinggal di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin." Turunlah kalian dari surga. Kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iblis akan menjadi musuh bagi Adam dan keluarganya, dan bagi kalian di muka bumi sebagai tempat tinggal dan tempat kalian bersenang-senang sampai hari yang ditentukan. Ini perintah ini tujukan kepada Nabi Adam dan istrinya serta iblis. Akhirnya kemudian mereka diturunkan ke dunia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah tentang Nabi Adam bersama dengan iblis. Sana ada beberapa bagian yang akan kita bahas tentang Nabi Adam alaihi salam. Di bagian pertama adalah bagian Nabi Adam dengan iblis yang telah kita jelaskan tadi secara global dari kisah keduanya. Ada beberapa kesimpulan penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa asal manusia itu dari Nabi Adam. Nenek moyang kita itu Adam alaihi salam, dan bukan kera sebagaimana dikatakan oleh Darwin. Ya, bukan kera atau monyet sebagaimana dikatakan oleh Darwin. Ya, biarlah monyet itu menjadi nenek moyang Darwin. Tetapi kita tidak pernah rela dikatakan bahwa monyet sebagai nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah Adam alaihi salam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri dan ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini adalah kesimpulan pertama. Ketika tadi kita bahas di dalam surat Shad ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Jadi nenek moyang manusia itu adalah Adam alaihi salam. Ya. Dan sekarang masih banyak orang-orang barat sana, orang-orang kafir, mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Darwin dengan teori evolusi yang mereka katakan ini jelas bertentangan dengan konsep Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Dr. Harun Yahya, beliau sangat gigih di dalam membantah teori Darwin ini di dalam video-video dokumenter beliau yang sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam bersama dengan iblis, itu inti dari tugas manusia sesungguhnya adalah taat dan tunduk kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian mereka pun sujud kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi Adam atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan sebagai ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa mereka ragu sedikit pun juga, dengan tanpa mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa melakukan konfirmasi. Malaikat, tidak ada seorang pun dari malaikat yang jumlahnya tentu malaikat adalah jauh lebih banyak daripada manusia. Malaikat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama' wa huqqalaha anta'id ma fiha mawdi'a qadamin illa wa fiha
malakun sajidun auraki. Langit itu sungguh telah berbunyi karena beratnya beban yang dimuatnya. Tidak ada satu kawasan seluas telapak kaki pun di langit sana, kecuali di sana ada malaikat yang dalam keadaan ruku atau sujud. Tepat sejajar dengan Ka'bah yang ada di muka bumi, di sana ada Baitul Ma'mur. Ada tempat para malaikat melakukan tawaf. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan tidak pernah ada seorang pun dari mereka yang keluar darinya. Para malaikat jumlahnya sangat banyak, namun mereka sangat tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, inti daripada Islam adalah al-istislamu lillahi bitta'ah, menundukkan atau menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Al-Islam al-istislamu lahu bitta'ah wal-inqiyad ya lillahi bitta'uhid, dan tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid, wal-khulus minasyirki wa ahlih, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan yang ketiga, bahwa siapapun dari manusia maka dia bisa terjerumus ke dalam kesalahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini memiliki rongga. Apabila kita melihat penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam, diciptakan dari tanah liat kemudian menjadi hama masnun, menjadi tanah liat yang menjadi kehitam-hitaman, kemudian menjadi sol-sol, menjadi tanah liat kering bagaikan tembikar. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya yang maha mulia, maka saat itu kemudian iblis sempat melihat. Lalu kemudian iblis mengelilingi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mengelilingi jasad Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh kepadanya. Tatkala iblis melihat bahwa Nabi Adam saat itu memiliki rongga, maka kemudian dipukullah tubuh Nabi Adam dan berbunyi. Makanya dinamakan dengan sol-sol, karena dia adalah tanah liat kering yang mengeluarkan suara. Maka seketika itu iblis langsung mengatakan la'uhuyanna. Ini berarti makhluk ini memiliki apa? Kekurangan, katanya gitu. Aku pasti dapat memalingkan dia dan menipu dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu adalah tabiatnya dia melakukan kesalahan. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan setiap orang yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang tercela dari diri kita sebenarnya adalah bukan karena kita makhluk yang suka melakukan kesalahan, tapi yang tercela dari kita manakala kita berlarut-larut di atas kesalahan itu. Ya. Oleh sebab itu kita sekalian mesti saling mengingatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, ad-dinu nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengingatkan kita sekalian di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Masing-masing kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pemberi nasihat
dan sebagai yang diberi nasihat. Ketika kemudian syariat amar ma'ruf dan nahi munkar, syariat saling menasehati ini hilang dari suatu masyarakat, maka kemunkaran akan merajalela di mana-mana. Dan betapa banyak dari kalangan kaum muslimin tidak tersentuh dengan nasihat, karena sebagian kaum muslimin merasa bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap saudaranya. Dia bersifat egois, tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Saya melihat cuplikan sebuah video di jejaring sosial tadi. Ada seorang ustaz, saya tidak tahu namanya, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau itu sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita sekalian tentang suatu amalan yang sering kita abaikan, yaitu memberikan nasihat kepada kelompok masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh kita sekalian. Apa yang kita kenal dengan kelompok punk, para gelandangan yang hidupnya cuma di jalan atau di kolong-kolong jembatan. Si ustadz itu datang menghampiri mereka, kelompok punk, para pengamen yang telinganya dipenuhi dengan cincin, ya hidungnya, bibirnya, rambutnya gak karuan, tidak terlihat identitasnya sebagai seorang muslim. Beliau hampiri, mungkin ada sekitar 10 orang. Ditanya nama-namanya, semuanya nama-namanya nama-nama Islam.